นี่มันสวยมากchoose price, take your ticket, take your change. Insert money. Take your change. Thank you. Juicy, fluffy. Rasanya jauh lebih enak dibandingkan yang supermarket kemarin. Ada asam-asamnya, tapi asam mayo. Berasa banget octopusnya, beritanya. Sinyal. Enak sih. Jadi sebenarnya toko Osaka harus coba ini. Karena ini khasnya Osaka. Oke. Nanti kita coba yang lain. Keep on watching. Melon pan. What's happening? What? Yeah. Okay. 我吃一点，我烦死了，真的。吃点的。哦，crunchy。 Thank you. Sama kan? Sama. Ini kita beli yang matcha, harganya 400. Oke. Okay. Ooh. Let's try. Rotinya crunchy. Tapi pinggirnya crunchy, tengahnya lembut. Plus apa? Ada manis-manisnya gitu, ternyata gulanya di samping roti. Terus matchanya blend perfect gitu sama rotinya, cocok banget, serius. Ini matcha ayo, banyak.
Thank you. Lihat ini kulit tunanya. Gila, kayak kulit quartz gitu, yang kristal gitu. Coba ya. Sorry, ini salmon. Jadi luarnya crunchy, dalamnya lembut banget. Crunchy guys, kayak ada kerupuk tipis gitu kulitnya. Kulitnya renyah, salmonnya. Ini sate pork, dicelupin kecap asin sih, seperti biasa. Karena dicelupin kecap asin, jadi rasa kecap asinnya dominasi banget. Ini akan enak kalau nggak pakai kecap asin, terus pakai dabu-dabu. Emang ya selera Manado. Tapi enak sih. Orange paradise. Jadi ini jeruk di dalam jeruk. Harganya 500 ya. Kayak makan buahnya sih guys. Enak, fresh. Ya iyalah fresh, langsung dari buahnya. Enak. Cara mudah makan jeruk tanpa dikupas. Harus dicoba. Cakep. Oke, ini kita pesan gyoza yang original. Harganya 240 yen, dapat 6 pieces gyoza. Isinya daging, cincang, sama bawang gitu. Nah, ini di papannya itu nomor 1 sih. Jadi, kita pesan ini. Wangi, memang bau khas gyoza gitu. Oke. Tengah. Dan bagian luarnya ini yang bikin renyah. Yang golden ini rasanya umum sih kayak gyoza-gyoza pada umumnya. Sama. Kita coba pakai apa? Pep chilinya. Kita coba yang pakai chili guys. Lebih pedas. Cuma ciri mereka kayak lebih banyak soy sauce gitu, jadi asin. Lebih kuat rasa asinnya dibandingkan rasa pedasnya. Oke. Oke guys, perjalanan kita di Dotonbori sudah selesai. Tips untuk makanan sih, kalau yang selera Indo mungkin nggak terlalu suka kecap asin. Jadi jangan taruh terlalu banyak kecap asin. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dadah!